Surabaya, ibu kota provinsi Jawa Timur yang satu ini, memiliki banyak kesenian yang berkembang di dalamnya. Tak hanya kesenian modern pada umumnya, kesenian tradisional juga masih bertahan hingga sekarang di kota yang menerima penghargaan Adipura Kencana pada tahun 2013 ini. Dan hingga saat ini pula, Surabaya masih memberikan tempat dan perhatian khusus untuk para pelaku seni. Hanya kesenian khas Surabaya seperti ludruk dan tari remong yang masih eksis hingga kini. Ada satu kesenian khas daerah lain yang tumbuh dan berkembang di kota pahlawan ini, adalah kesenian reog. Surabaya menjadi saksi tumbuhnya kesenian asal Ponorogo ini. Nama saya Sugiono. Saya sebagai sesepuh reog Singo Mangkudoyo. Nama saya Bapak Sugianto. Saya generasi ketiga dari almarhum Bapak Wagio. Kebetulan kedudukan saya di sini sekarang sebagai pimpinan reog Singo Mangkudoyo. Reog Singo Mangkudoyo berdiri mulai tahun 1962. Tapi sebelum reog Singo Mangkudoyo berdiri, dulu dirintis oleh bapak saya yang bernama Pak Wagio. Itu namanya kesenian kuda lumping, namanya bukan reog, kuda lumping namanya. Di Surabaya kesenian kuda lumping itu ya agak berkembang. Setelah itu
Di Surabaya sekitar tahun 62 lah. Surabaya itu banyak reok. Akhirnya bapak saya mendirikan reok yang diberi nama Suko Budidaya. Lambat laun reok Budidaya, reok Suko Budidaya itu berkembang sampai pada tahun 1972 bapak saya meninggal. Dan reok akhirnya terusnya dengan kakak saya yang bernama Joyopadi. Reok Suko Budidaya diganti dengan nama Singo Mangku Joyo. Arti dari reok Singo Mangku Joyo sendiri adalah singo adalah harimau, mangku adalah menopang, joyo adalah kejayaan. Jadi Singo Mangku Joyo itu adalah harimau menopang kejayaan. Awal perjalanan reok Singo Mangku Joyo setelah dipegang oleh kakak saya Joyopadi mengalami perkembangan yang sangat pesat sampai dipercaya oleh pemerintah setempat bila ada event ke luar negeri untuk memperingati kemerdekaan RI, duta besar RI untuk Malaysia, duta besar RI untuk Australia, duta besar RI untuk Amerika, Singo Mangku Joyo yang mewakili. Pasang surutnya reok Singo Mangku Joyo diawali pada tahun 2003. Itu reok Singo Mangku Joyo kena musibah. Setelah kita mengalami kecelakaan di Semarang tahun 2003, kita sempat bingung. Waktu itu reok Singo Mangku Joyo mengadakan pementasan di Jakarta, mendapat juara dua. Setelah itu akan pentas di Semarang. Ya di daerah Demak itu kita kena musibah tabrakan. Keluarga reok Singo Mangku Joyo yang meninggal waktu itu 6. Yang kecelakaan luka berat dan ringan kurang lebih 20. Itu reok Singo Mangku Joyo mulai ya dibilang terpuruk lah, mulai ada penurunan karena pemain-pemain intinya kebanyakan yang kena musibah itu. Perlengkapan semuanya hancur, termasuk reoknya juga nggak bisa dipakai, gamelan juga rusak semua.
Kita minta bantuan ke si A, juga ditolak. Minta bantuan ke si B, kita juga ditolak. Alhamdulillah, masih ada orang yang peduli dengan Reok Singomangkujoyo, termasuk PLN Distribusi Jawa Timur. It was an amazing experience. I thought it would be really scary, but it wasn't, because I felt very safe and secure. And it's very interesting that this has happened, because more than 20 years ago, I came here to work on a film, a documentary from the Ponorogo region. So now that I have ended up in a dance, it seems really strange. But name and come from? I come from Australia, but I live in Thailand. So yeah, it's really exciting to be here and to see this amazing performance. Saya Wawan, usia saya 37. Saya pembuat dan menjual topeng reog sejak tahun 2006. Dari tahun ke tahun peminat topeng reog semakin bertambah. Dan harapan saya semoga anak-anak tetap meminati topeng-topeng reog yang ada di Surabaya ini. Di pentasan reog memegang angklung, setiap hari-hari saya menempel ban. Nama saya Gus Santoso. Harapan saya pentasan reog lancar, rame, jadi pemasukan saya juga bertambah.
saya Indro Utomo, umur saya 38 tahun. Pekerjaan saya sebagai reparasi alat-alat elektronik di Jalan Hubung Kertajaya 5 Raya. Saya di pementasan reog sebagai pemain musik. Kalau tidak ada show, saya bekerja sebagai servis, dan kedua-duanya saya sangat senang menjalaninya. Harapan saya, reparasi saya bisa rame dan Reog Singomangkujaya menjadi semakin maju dan jaya untuk selamanya. Terima kasih.